Hi guys, hi girls. Sebelum ni, saya berjaya complete full marathon. Bawah 7 jam, okey lah kan? At least complete full marathon. Sebelum ni juga, lari 10 km macam makan nasi. Hari-hari boleh lari. Sekarang macam mana? Sekarang teruk gila. Teruk sangat-sangat. Hari ini dah raya ketiga, hari Sabtu. Semalam saya plan nak lari 10 km. Kesedarannya tak sampai 10 km pun, 5 km je. Tapi yang 10 nya apa? Pace. Teruk lah. Mungkin sebab petang semalam panas lah kan. Lepas tu badan dah penat. Jadi hari ini saya lari pagi. Aim nak lari 10 km lah. Resultnya tengok ni, pace dekat 10 juga. Tapi okeylah, berjaya habis 10 km. So, dalam video ni saya akan beritahu apa yang pada saya memuncakan semua ni berlaku dan apa plan saya untuk mengubahnya. Jom kita tengok. Okey mas, untuk keselamatan. Okey, so punca dia yang first adalah kabus pula spek ni. Punca dia yang first adalah sebab saya stop lari lama. Dekat 2 bulan lah. Bulan puasa memang pernah lari sekali je kot. Sebelum bulan puasa memang adalah lari sekali dua, memang tak konsisten lah. Dia pasal lari, saya memang akan sentiasa ingat petua idola saya, Amir. Jangan stop lari lebih dari 3 hari. Ha, itu dia punya rule of thumb dia. Tapi saya dah banyak kali langgar. Kenapa saya boleh jadi macam tu? Daripada yang lari hari-hari 10 km, kepada yang dah macam malas ke, adakah saya dah give up ke? Actually tak. Sebab utamanya adalah dalam bulan 2 macam tu dah start sekolah. So saya kena hantar anak sekolah, kena keluar dalam pukul 7. Sebelum-sebelum ni saya memang lari sebelum pergi kerja. So 7 tu adalah waktu larian saya. Sekolah dengan tempat kerja memang dekat. Saya memang terus ke office. Kenapa tak lari petang? Petang pula bukan alasan. Panas gila. Panas yang boleh membahayakan kesihatan lah. Saya tak risau gelap, tapi kalau dah lari panas terik tu yang boleh buat kita demam, bahayalah. Nak-nak zaman COVID ni tak digalakkan untuk tak sihat. So far alhamdulillah, saya sudah dekat 2 tahun saya tak pernah demam sesama. Saya percaya ia disebabkan oleh saya aktif dalam sukan, especially larian ni lah. So itulah sebab pertama. Bila dah tak lari tu, memang performance memang akan out. Lepas tu campur pula yang kedua ni, of course lah, normal semua akan tahu. Pemakanan dah mula tak jaga. Makan nasi tu dah tak ada dah satu penumbuk, dua penumbuk, tak pun penuh pinggan. Tak ada suku-suku separuh lah apa semua. Yang suku tu lauk, suku lauk sepinggan nasi. Dah salah tu. Dah makan banyak. Air pula, macam sebelum ni saya memang tak minum air manis. Tapi sejak bulan puasa, especially bulan puasa, hari-hari air manis. Bukan cincau, macam-macam lah. Saya ni ramah mata sikit, pergi bazar nampak air warna-warni, beli. Baik, saya tak minum, so memang saya seorang je lah habis kan. Gitulah. Itu yang kedua lah. Okey, sebenarnya saya cycling untuk buat video ni bukan saya saja, tapi sebab utamanya setiap weekend memang kawasan rumah saya dan persekitarannya memang aktif mengemas. Memang akan ramai orang sapu sampah, blower segala bagai. Tadi pun dengar bunyi blower kan. Ni saya tengah cari lagi lah tempat lain yang senyap sikit. Besar eh, dalam presin 15 ni dia punya persekitaran yang masih kira belum diteroka lah. Ni sebenarnya lot-lot untuk kedutaan buat dia punya bangunan. Okay, back to the topic. Yang ketiga lah, yang ketiga tadi kan, gaya hidup yang tak sihat lah. Tidur tak cukup, dah tidur lambat, bangun awal. Anak lelaki seorang tu yang look tu memang aktif gila. Tak ada nak kata makan gula, makan coklat ke tak boleh tidur. Tapi dia memang rutin dia akan tidur 2-3 pagi. Bangun dalam, tengok lah, dia pernah bangun awal 9-10 pun dia bangun. Balik bangun memang busy lah, main dengan aktiviti dia semua sampai malam. Boleh kata hampir setiap hari lah saya melayan dia, bawa dia pergi tengok fountain semua. Nak menunggu dia tidur kadang-kadang memang lambat lah. Yang saya pula dah tidur lambat, esok tu takkan nak masuk kerja lambat, nak pergi sekolah lambat. So bangun awal, tak cukup tidur. Tu je lah tiga punca yang saya rasa menjatuhkan prestasi saya ni kau-kau lah. Okay, next, apa yang akan saya buat selepas ni? Of course, saya takkan give up. So, saya akan cari cara nak improve. First, rutin larian hari-hari.
5km tu minimum lah. Kalau dapat nak buat 10. 6 hari lari, 1 hari rehat macam sebelum ni. Second, makan secukupnya, tak ada berlebihan dah. Nasi segenggam, suku-suku separuh. Yang third, tak ada air manis. No more air manis, kembali semula ke air masak. Video ni saya akan sambung semula nanti. Kita tengoklah sama ada saya berjaya ke tak kembali ke zaman kegemilangan. Ha, iyalah tu. Tak adalah gemilang, biasa-biasa je. Mungkin dalam pace 8, pace 7 lebih. Untuk muff heart rate bukan all out run. Muff heart rate ni 180 tolak umur. Heart rate saya tak boleh lebih 148. Best gak pusing-pusing taman ni. Kita tengok macam mana nanti perkembangannya. Untuk yang sama-sama mengalami nasib macam saya ni, bolehlah kita try sama-sama step yang saya cadangkan tadi. Lepas tu tengok ada tak peningkatan performance. Okay guys, girls, sampai di sini saja video ni, akan bersambung tak tahu bila. Harap-harap dalam sebulan ni. Terima kasih kerana nonton. Assalamualaikum. Bye-bye. Saya nak pergi buat video mau terbaik pula. Alright, jumpa lagi. Let's go. Woohoo! Baby, hit it.